Nanti kamu pulang jam berapa? Nggak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya juga ya. Sebenarnya gue mau ngapain sih? Hai, saya Bambang Chandra Bayu mau ngucapin terima kasih sudah setia menonton Dunia Terbalik di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa, saya minta subscribe, like, komen, dan share-nya buat kalian semua. Dan jangan sampai ketinggalan nonton Dunia Terbalik setiap hari jam 23.15 hanya di RCTI. Oke. Maunya kamu tetap tinggal di sini ya, Rodia? Ya Allah, Kang. Kalau Akang begini terus, dapur teh gimana? Terus bayar sekolah John teh gimana? Maksud Akang... Gak usah pakai maksud, Kang. Udah, Akang teh tinggal izinin aja. Iya, ya Rodia. Tapi sebaiknya kamu tanya dulu sama Ci Iko. Ada lowongan pekerjaan tidak? Iya. Halo, Ce. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Kasdun teh oke. Siap. Kang Darling how? Eh, Rodia. Iya, maaf. Kang Darling, yes. Oh, oke. Lanjutkan, Cemar. Ya udah. Ai telepon Ci Iko ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, Rodia. John sama siapa ya? Ya sama Akang lah. Masa iya bawa kerja? Erlan, saya tuh gak ngerti kamu sebenarnya mau apa. Ngapain juga kamu kesini? Kan tadi saya mau makan di warung sana. Ya tapi kan di Ciraus juga ada warung nasi. Di warung ongkos juga kamu tuh bisa makan. Kalau kamu cuma pengen makan, ngapain jauh-jauh kesini? Gak apa-apa. Ya udah, Febri. Febri kerja lagi ya, Erlan. Nanti kamu pulang jam berapa? Gak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya juga ya. Sebenarnya gue mau ngapain sih? Tapi gue keingetan terus sama Febri. Yang males, kamu kasih tau nenek ya. Males ngerjain PR ya, Nek? Males kerja. Memangnya Om Aceng kerja? Kan Om Aceng ada di sini. Iya, kerja. Beres-beres rumah. Rumah Om Aceng? Rumah ini. Rumah Mama Entin. Oh, iya, Nek. Jangan lupa kasih tau nenek ya. Iya, Nek. Ceng? Iya, Mak. Oh iya, Mak. Mama jalan ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Mak. Iya. Ya udah pulang, Ma. Mama belum selesai, Pak. Ma, Papa ini kerepotan ini. Siapa yang bantuin Papa ngitung duit?
Hah? Uangnya udah 3,5 lemari nih. Ya pokoknya papa hitung aja uang yang 3 lemari itu. Tapi jangan salah hitung ya pak ya. Iya iya tapi mah. Ya udah pak, papa mendingan sekarang beres-beres rumah. Jagain Debbie. Pak, mama teh kan lagi ngurusin ini pabrik kayunya punya almarhum bapak. Ini teh uang besar pak. Apa? Uang besar? Alhamdulillah kalau gitu papa teh bisa ganti motor ini dong. Ya ya udah kalau gitu. Papa ama sekarang ikhlas kalau mama kasih bulan terus. Yang lama juga gak apa-apa. Tapi jangan lupa transfer duit ya. Iya. Assalamualaikum. Salam. Dasar dadang pedut. Begitu aturan-aturan mah dari dulu ke Cibulan. Jadi bisa ganti motor. Asik. Nanti papa kesana. Enggak sayang. Kata mama Jenap, ayah kali nginep di sono Bang Idoy. Begitu kata mama Jenap sayang. Sakit engkong gue separah pak. Astagfirullahaladzim. Engkong gue sakit sayang. Tadi kan kata papa, mama ke rumah engkong gue karena engkong gue sakit. Sebentar sayang. Oh iya sayang. Rematik engkong bos kambuh. Engkong bos mau diurutnya sama Mama Jenap. Oh iya pak. Ya udah, Jennifer ke kamar dulu ya. Iya sayang. Perasaan saya juga sudah coba menolak ini. Sama Cas, saya hampir keceplosan soal gaji. Pakai acting segala. Izinin aja langsung, terus gajinya transfer. Sulit Kang Asep, kata Ia Rodia. Dia pulangnya nanti sebulan sekali. Uangnya dibawa aja, tidak ditransfer. Perasaan demikian, Dun. Demikian, Cas. Makanya, kalian jangan sok pakai pura-pura segala. Bilang aja iya. Tapi syaratnya, gajinya ditransfer. Beres kan? Tidak bisa begitu juga, Kang Asep. Harus begitu. Kalian harus tegas. Perasaan sekarang mah Asep teh beda, Dun. Iya, Cas. Siti mau transfer ini. Well. Hancur! Mudah-mudahan bisa merem sebentar ini.